Halo guys, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, untuk episode kali ini di mana untuk updatean terbaru ya di bagian arsip chapter keempat, lalu juga ada untuk event Valentine Day. Nah, untuk event Valentine Day sendiri udah banyak banget reward yang gue dapat dari 0 diamond loh. Gue dapat 0 diamond nih. Jadi 7.000. Lalu ada juga untuk bagian tas kita. Kalau kalian menyelesaikan misi di sini, gua udah dapetin soul tiketnya, ada relic, lalu soul tiket warna biru dan juga warna hijau. Ada juga untuk slow potion yang kita akan dapatkan di event Valentine ini. Kita bisa untuk cek dulu ya. Untuk Valentine kalian bisa untuk daily mission, lalu juga ada untuk login double heart, lalu juga ada arena dapat koin dua kali. Di bagian Pur Love Valentine ini ada 3 event, yaitu ada event story, coklat shop, dan juga bonbon coklat paradise. Coklat paradise inilah yang paling tinggi sendiri ya untuk dapetin love potion, dan juga ini adalah soul memory. Dari 0-3 kali percobaan challenge-nya yang ada buat Eversoul sendiri. Lalu ada lagi di bagian coklat shop ini, dimana kita bisa untuk dapetin special heart untuk quest kostum ya, pure heart dari si Rebecca dan juga on quill, siapa ini namanya, agak dan quill agak susah. Lalu ada lagi ya, apalah ini sing yang asik gitu, kita bisa cek ini adalah buat rumah kita sebetulnya mau ngerjain ya. Lalu ada untuk askon ataupun penambahan juga coklat tile, yaitu adalah lantai kalian. Nah, untuk upgrade tempat lokasi perumahan kalian tuh tahun kalian, anjay keren banget. Lalu untuk event storynya kalian akan mendapatkan 6 tiket soul sendiri. Nah, itulah hari di bagian event ini berlangsung. Event ini berlangsung hingga kapan ya? Masih lama kok. Kemarin udah gue buatin juga video sebelum ini ya. Lalu di bagian sini untuk aktifnya yaitu adalah mission capture utama ataupun main quest story. Jadi kalau kalian menyelesaikan sebuah storyline yang ada, nanti akan terbuka nih untuk chapter keempatnya. Kalian bisa untuk ambil dan juga claimin juga ya. Di sini kita bisa mengetahui, oh ya sorry gue lupa. Kita open lagi. Saat gue open kondisi ini gue nggak ngerti juga kenapa lemot banget sih pas awal-awal, animasinya ngeri banget. Nah, ini kita bisa dapetin soulnya hingga berapa ini capturenya, 8, jadi total ada 7. Dan di bagian warna hijau ini adalah permainan gameplay kita ya, jadi kita bisa untuk permainkan, kita download lalu kita skip dulu aja. Jadi skip memang bisa untuk storyline-nya, tapi kalian kalau suka bisa untuk ya lihat secara manual ya dengan menggunakan bahasa translate-nya, yaitu bahasa Inggris. Di sini klik aja untuk bagian menu, lalu untuk klik aja ke bagian submit, skip ya. Oke, story-nya udah selesai, kita balik lagi. Download resortnya gede banget juga sih guys, updatean kali ini tuh berapa ya, 3,6 giga kalau nggak salah. Jadi gede banget untuk kita buat, wadidaw ngeri banget bang. Yang kemarin yang apa ya, coklat ya, coklat itu dan juga imlek 2 giga. Habis itu update lagi yang Eversoul kali ini, kita mencapai 3,6 giga. Jadi gede banget untuk aplikasi Eversoul sendiri. Gua main di RAM 6 itu juga cepet panas sih, jujur aja. Main di PC kadang kalau sambil record kayak gini panas banget hingga 100%. Kalau main sendiri kondisi lagi open-open juga agak lemot untuk main gameplaynya. Nggak tahu karena bug atau gimana. Dari tadi gue download terus untuk resortnya, saat gue lagi masuk ke town ya, tiba-tiba keluar kayak gitu dari Algisa yang gue mainin. Setelah
bug terselesaikan, selesai dari bugnya gitu guys. Ini kan udah habis itu gini, gameplay belakangan aja. Kita akan summon aja ya guys di bagian sini. Nah untuk summonnya ada karakter baru juga sih, karakter barunya namanya siapa ya, kayaknya buat itu yaitu adalah tipe summonnya undead next time yang ke depan, karena Valentine Day ini bener-bener undead semua ya yang baru aja keluar-keluar. Nah, ini kita bisa untuk summon. Nah ini normal aja gue open kayak gini, beratnya minta ampun nih, patah-patah. Nah bener kan, aneh-aneh nggak tahu juga kenapa, tapi kita akan coba lagi confirm. Oke, dapat ungu. Ini kondisi gue skip loh. Padahal pas updatean kemarin tuh enggak kayak gini, cuman pas updatean kali ini sampai kayak gini banget. Jadi otomatis berat banget kan ini gamenya. Oh, sadar. Oke, checkpoint yang dapat, yang keluar juga undead sama human. Yuk kita sama lagi. Dapat epic lagi. Oh nice, dapat flyer. Kita balik dulu. Lalu di bagian sini ada untuk tipe summon. Cuman tipe summonnya yaitu adalah fiery. Tampilan animasinya keren sih keren, cuman berat banget cuat. Ini udah rata kiri nih guys, gue rata kiri loh, rata kiri aja. Iya ampun, lu lihat sendiri kan, jadi males banget untuk ngeliat ini baratnya. Gue sendiri yang ngeliat juga males sendiri. Ya buat seru-seruan aja, buat kenang-kenangan gue pernah mainin game Eversoul ini ya, apalagi gamenya juga asik, nantui nggak sering masalah, yang penting karena ini ya gameplaynya juga solo player sama ya. Nah ini keluar sendiri. Oke lah, jadi ya mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Sial, malah keluar sendiri nih, report nih bugnya. Gue main dengan menggunakan Google Play Games beta, jadi ya masih kondisi beta sih Google Play Game, cuman lebih ringan banget daripada gue menggunakan LDP player. Mungkin segitu aja. Jangan lupa bahagia, see you next time. Bye bye.